Aku jebat. Rakyat biasa. Pangkat aku untuk kepentingan rakyat. Bergerak aku untuk membuat jasa kepada rakyat. Ado seko anak tupa atah jula mokte. Terima kasihlah sebab sudi bagi bantuan kepada cucu makcik ni untuk masa depan dia lah. Tinggal dengan makcik lah. Selepas arwah ibu dia meninggal ni, makcik yang ambil selalu dia. Makcik lah. Gila lah ada juga sebelah sana pun dia ambil juga. Sebulan sekali dia mari ambil lah. Balik. Sekalinya saya sangat bersyukur dengan program yang disusun oleh pihak YAPIM ini, khususnya yang mendekati masyarakat melalui bantuan dan juga apa yang kita namakan inspirasi musaadah COVID. Semuanya ini adalah merupakan inisiatif yang kita buat supaya agensi-agensi kerajaan pusat, khususnya di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, rapat kepada masyarakat. Kerana kita juga adalah sebagai daripada agensi yang kita bertujuan ditubuhkan untuk memartabatkan ekonomi umat Islam. Kita bermula dengan program perasmian di Masjid Assalam Pengkalan Cepa, dan YAPIM terlibat dalam pameran dengan kita membawa bas bergerak kita, bas bergerak arah New YAPIM dan program produk-produk YAPIM yang kita tampilkan melalui bas bergerak YAPIM. Dan selepas itu YAPIM kita terlibat dalam program Inspirasiku My House yang kita laksanakan berdasarkan gagasan di bawah YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri sebagai kesinambungan kepada wawasan kemakmuran bersama, membantu golongan sasar dari kalangan asnaf terutamanya dalam melestarikan kehidupan mereka. Dan selain daripada itu, program-program lain yang disusun oleh YAPIM adalah program musaadah COVID-19 YAPIM, iaitu sumbangan food bank dan juga program YAPIM Prihatin yang melibatkan sumbangan kepada mangsa kebakaran di Tumpat, Kelantan, yang mana melibatkan 6 buah keluarga yang terlibat dalam kebakaran tersebut. Dan YAPIM juga berkesempatan untuk melawat bersama-sama YB Menteri, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri di kawasan Serunding yang famous ataupun terkenal di Kelantan ini, iaitu Kampung Laut. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bersama-sama mendengar sedikit taklimat daripada usahawan Serunding di sini, dan insyaAllah YAPIM juga akan turut membantu usahawan ini terutamanya dalam mendapatkan persetujuan halal untuk membawa produk mereka lebih jauh ke pesada global berdasarkan permintaan yang terkini daripada masyarakat. Jadi alhamdulillah sepanjang kita berada di negeri Kelantan yang bertuah ini, banyak program sumbangan yang kita laksanakan. Terima kasih.